Gereja Basil Malaysia mula ditubuhkan pada tahun 1882 sehingga kini. Ia dibentukkan oleh sekumpulan pastor dan orang-orang Kristian di New Zealand, Jerman, Austria dan Yugoslavia. Perkataan Basil berasal dari kota Basil, New Zealand dan disebar melalui misi Basil. Penyebaran gereja Basil di Malaysia bermula di daerah Kudat, Sabah oleh para imigran China, iaitu etnik Hakka yang berhijrah ke Borneo Utara atau nama sekarang ialah negeri Sabah. Mereka datang ke Borneo Utara kerana keperluan tenaga murah oleh syarikat berpiagam Borneo Utara British. Para imigran telah pun memeluk agama Kristian sebelum datang ke Sabah dan memulakan persekutuan dan kemudiannya membina gereja. Selain itu, ajaran ini turut disebar di bandar-bandar lain kerana keperluan tenaga kerja untuk membina landasan kereta api. Permulaan nama gereja Basil ini pada tahun 1882 sehingga 1924, gereja ini pada mulanya dikenali sebagai gereja Basil. Manakala pada tahun 1925 sehingga 1962, ia diubah kepada gereja Pedikari Borneo Basil. Pada tahun 1963, Sabah telah merdeka dari jajahan British dan masuk ke dalam Persekutuan Malaya. Oleh itu, pada 2 Februari tahun 1964, ia dinamakan semula sebagai Gereja Basil Malaysia. Seterusnya, Gereja Basil Malaysia mula berbahasa tempatan, iaitu bahasa Malaysia, ketika perkabaran Injil dimulakan oleh orang Hakka. Mereka mula menginjil di daerah pendalaman dan di sekitar Kota Kinabalu. Dan pada tahun 1975, bermulalah penyebaran penginjilan di gereja-gereja tempatan seperti di Inanam, Persiangan, Tulupit dan lain-lain. Di daerah Tulupit, Kampung Murak, terdapat sepasang suami isteri yang merupakan doktor perubatan, iaitu Gosh Christy Powellens, telah memulakan kumpulan Kristian di sana dan kemudian persatuan itu telah diambil alih oleh gereja Cina tempatan pada tahun 1967 apabila mereka telah kembali ke negara asal. Pada hari ini, gereja telah diperluaskan melintasi perbatasan Sabah dengan perbentukan jemaah-jemaah di Sarawak, Semenanjung Malaysia dan Madagaskar, Afrika. Selain itu, terdapat beberapa kerjasama diadakan dengan rakan misi di mana misioneri mereka bekerja di Madagaskar, Mauritius, Perancis, China, Australia, Kyrgyzstan dan lain-lain. Lambang kapal bermaksud sejarah nenek moyang Gereja Basil Malaysia datang jauh dari China mengharungi lautan ke Sabah dan menubuhkan Gereja Basil. Manakala lambang Gunung Kinabalu merupakan misi perkabaran Injil di Sabah dengan pimpinan Roh Kudus. Seterusnya, lambang bulatan merupakan kesatuan kasih Tuhan di mana semua penganut Kristian dilingkari dengan kasih Tuhan tanpa mengira bangsa, warna kulit, bahasa dan adat istiadat. Mereka disempurnakan melalui keselamatan di dalam Kristus, menyebarkan Injil dalam kesatuan. Lingkaran itu juga mewakili panjang, lebar, tinggi dan kedalaman kasih Tuhan. Maksud warna biru melambangkan ketabahan. Ia digambarkan melalui ketabahan gereja dalam sejarah dan komitmennya menuju ke hadapan dalam perkembangannya. Dan akhir sekali, warna merah melambangkan api Roh Kudus. Ia digambarkan dengan penuh cinta, iman, semangat, kebijaksanaan dan keberanian.
BCCM pada tahun ini telah mencecah usia 140 tahun, manakala BCCM Bahasa Melayu atau dikenali sebagai BCCMBM pula telah berusia 55 tahun. Jumlah keanggotaan BCCM dianggarkan sekitar 60,000 orang, manakala jumlah keanggotaan BCCM Bahasa Melayu sekitar 30 orang. Yang mana di dalamnya terdapat 20 orang paroki, 160 gereja dan pos penginjilan. Selain itu, BCCM juga mewujudkan tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kanak-kanak migran serta ladang pertanian, penternakan serta resort yang bernama Jabez Resort. Selain itu, mereka juga menubuhkan handprints untuk kanak-kanak autism dan pustaka logos. Di BCCM, lelaki mahupun wanita boleh menjadi penginjil, pastor dan pendeta. Malah tidak ada perbezaan di antara mereka atau diskriminasi terhadap jawatan yang telah dipertanggungjawabkan. Begitu juga, tidak ada perbezaan antara pastor, penetua, pemimpin awam dan anggota jemaah. Perbezaan hanya diletakkan dari segi tugas atau tanggungjawab bagi jawatan yang dipegang. Antara tugas dan tanggungjawab pastor dan pendeta ialah ibadah seperti melakukan pembaptisan dan perjamuan kudus, pelayanan pastoral iaitu pengembalaan jemaah, perkahwinan dan pengebumian. Persekutuan Warga Emas, Persekutuan Bapa, Persekutuan Wanita atau Ibu, Persekutuan Belia, Persekutuan Remaja, Pelayanan Kanak-kanak, Pelayanan Misi, Projek dan Kewangan, Kebajikan, Pelayanan Muzik, Pelayanan Pelajar dan yang terakhir Sekolah Misi. Antara keunikan-keunikan Gereja Bahasa Malaysia ialah penganut-penganut dari Gereja Bahasa Malaysia mempunyai pelbagai suku bangsa dan latar belakang. Gereja Bahasa juga mula berkembang di kawasan pendalaman, bandar atau pekan dan kawasan-kawasan estet. Selain itu, Gereja Bahasa Malaysia menyediakan pelbagai perkhidmatan sosial antaranya pendidikan dan kebajikan. Gereja Bahasa juga mempunyai sekolah Alkitabnya sendiri iaitu dipanggil seminari. Gereja Bahasa juga menyediakan perkhidmatan pendidikan awam dan kanak-kanak imigran. Selain itu, di dalam organisasi Gereja Bahasa, pelibatan perempuan turut ada dalam pelayanan dan kepimpinan gereja. Manakala pelibatan pelayanan gereja dari golongan pastor dan jemaah awam. Seterusnya, Gereja Bahasa juga mempunyai kerjasama yang baik dengan NGO seperti PACOS, SAWO dan kerajaan dalam skop kesihatan, pembangunan wanita dan sebagainya. Gereja Bahasa juga memperkasakan masyarakat melalui ekonomi, kepimpinan wanita, kanak-kanak dan sebagainya. Antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh BCCM ialah yang pertama, Majlis Gereja-Gereja Malaysia, yang kedua, Majlis Gereja-Gereja Sabah yang mana tahun ini telah mencapai 500 tahun reformasi, yang ketiga, Perpaduan dalam Kepelbagaian Sabah, Unity in Diversity, yang keempat, Sambutan Krismas Besar-Besaran sama ada di peringkat daerah ataupun kebangsaan, yang kelima, ibadah pada hari Ahad yang mana ibadah tersebut akan dilakukan pada setiap minggu. Dalam ibadah tersebut disertakan doa, nyanyian, khutbah, pembaptisan
baptisan dan perjamuan kudus. Namun, perjamuan kudus ini akan diadakan hanya sekali pada setiap bulan. Melalui aktiviti perjamuan kudus ini, para jemaah yang telah dibaptis akan diberikan air anggur dan roti yang tidak beragi. Air tersebut menjadi lambang sebagai darah Yesus ketika disalib, manakala roti adalah lambang penerimaan amanah daripada Tuhan untuk melakukan kebaikan dan damai sejahtera. Yang keenam, persekutuan-persekutuan mingguan, yang mana di dalam aktiviti persekutuan mingguan ini akan disertakan doa, remaja, belia dan sebagainya. Aktiviti ketujuh, pelayanan pastoral. Melalui aktiviti ini, BCCM akan melakukan kunjungan keluarga, bimbingan, kaunseling dan sebagainya. Aktiviti ke-8 adalah pelayanan sosial. Melalui pelayanan sosial ini, BCCM akan melakukan lawatan ke hospital, pendidikan, pembangunan daya manusia dan sebagainya. Dan aktiviti terakhir, BCCM akan melakukan misi dan penginjilan. Dikandungnya selama 9 bulan, bayi yang telah dia pelihara dengan cukup hati-hati, bahkan ketika tidurnya dia tidak tertindih, bahkan mungkin dia tidak tidur dengan lena.